Halo Mas Bro, kali ini kita kedatangan unit X-Max ya. Nah, unit X-Max ini datang kemari untuk perawatan ya, untuk servis berkalanya, servis ringan. Tapi teman-teman, Mas Bro, kita akan buatkan tutorialnya gimana cara reset olinya ya di sepeda motor X-Max ini ya. Oke. Jangan disikapi ya Mas Bro, nanti biar tahu, biar paham yang punya sepeda motor X-Max gimana caranya reset oli di sepeda motor X-Max. Oke Mas Bro, pantengin terus ya. Salam gas on. Oke Mas Bro, kita langsung praktekkan aja tutorialnya ya, gimana cara reset olinya. Yang pertama pasti kita hidupkan sepeda motornya dulu ya. Nah, setelah hidup kita cari trip oilnya ya. Ini tombolnya di sebelah kanan, kita klik ke depan sampai dapat cari trip oilnya. Nah, setelah dapat trip oil, lalu kita tekan ke depan dan tahan kurang lebih 3 detik sampai trip oilnya berkedip ya. Ya, ini sudah berkedip ya. Dan setelah berkedip kita lepas, lalu kita tekan dan tahan lagi sampai hitungan detiknya sampai ke 17 ya, 17 detik ya, sampai trip oilnya jadi nol. Oke. Kita hitung sampai 17. Setelah 17 baru lepas. Nah, sekarang sudah nol ya. Oke, teman-teman. Inilah cara reset oil ya. Semoga bermanfaat bagi Mas Bro yang punya sepeda motor X-Max 250cc. Oke, Mas Bro, sampai di sini dulu ya. Makasih ya, Pak.